Kenal pengumuman rinding kelas putri yang akan dipandu oleh Neng Taida. Waktu dan tempat kami persilakan. Sebelumnya terima kasih kepada MC telah mempersilahkan kami untuk membacakan juarawati dari Santriwati Pondok Pesantren Juarawati. Yang pertama, ranking dari kelas 1. Ranking 3 diraih oleh putri dari Bapak Ridhoi yang bernama Polipa. Ranking 2 diraih oleh putri dari Bapak Mat Jahri yang bernama Mai Susa, alamat Kembang Sari. Dan ranking yang pertama diraih oleh Siti Nur Aini, putri dari Bapak Abdullah, alamat Lancar. Kepada sang juarawati, persilahkan untuk menaiki panggung kehormatan. Penghargaan kepada sang juarawati. Putri dari Bapak Abdullah, alamat Lancang. Ranking kedua, Mai Susa, putri dari Bapak Majeri, alamat Kembang Sari. Dan ranking tiga, diraih oleh Khalifah, putri dari Bapak Ridhoi, alamat Arusbaya. Kepada para ustazah dan para juarawati. Selanjutnya, ranking dari kelas 2. Ranking 3 diraih oleh santriwati yang berasal dari Kembang Sari, putri dari Bapak Husairi yang bernama Zakia. Diraih oleh putri dari Bapak Rahmat San, alamat Surabaya, dengan nama Sarah Fatih Nabil. Maaf, Sarah Fatih Nadirok, ranking 2, putri dari Bapak Rahmat Sani berasal dari Sidoarjo.
Dan ranking yang pertama diraih oleh santriwati yang berasal dari Peton, putri dari Bapak Muhlimin dengan nama Nur Malihatin. Kepada para juarawati, dipersilahkan untuk menaiki panggung kehormatan. Terima kasih kepada Ustazah Sa'adatu Nisa dan para juarawati. Selanjutnya, ranking dari kelas 3. Ranking 3 diraih oleh santriwati yang berasal dari Pojokan, putri dari Bapak Haji Rumsi dengan nama Hafsa. Ranking 2 diraih oleh putri dari Bapak Kunali alamat Longka Kelubung dengan nama Halimatus Sa'diyah. Ranking 1 diraih oleh putri dari Bapak Hasan alamat Palana dengan nama Husnatun Daimah. Kepada para juarawati, dipersilahkan untuk menaiki panggung kehormatan. Ranking 3 diraih oleh Hafsa, putri dari Bapak Haji Rumsi alamat Pojokan. Ranking 2 diraih oleh Halimatus Sa'diyah, putri dari Bapak Bunali alamat Longka Kelubung.
Ranking pertama, Husnatun Da'imah, putri dari Bapak Hasan, alamat Polong. Rawati, dipersilahkan kembali. Selanjutnya, ranking dari kelas 4. Ketiga, diraih oleh Satriwati yang berasal dari Cupong, putri dari Bapak Utasan dengan nama Amelia Hasan. Ranking 2, diraih oleh putri dari Bapak Muntaha dengan nama Istiqomah, alamat Kembang Sari. Dan ranking yang pertama diraih oleh Santriwati yang berasal dari Pojokan, putri dari Bapak Hosin dengan nama Home 1. Kepada para juara lagi dipersilakan menaiki panggung kehormatan untuk memberikan penghargaan kepada para juara. Ranking 1 diraih oleh Home 1, putri dari Bapak Hosin, alamat Pojokan. Ranking 2 diraih oleh Istiqomah, putri dari Bapak Muntaha, alamat Kembang Sari. Dan ranking yang ketiga diraih oleh Amelia Hasan, putri dari Bapak Utasan, alamat Cipong. Selanjutnya, ranking dari kelas 5. Ranking 3 diraih oleh Santriwati yang berasal dari Penyaksaka, putri dari Bapak Siham dengan nama Mahufa. Ranking 2 diraih oleh putri dari Bapak Fadi dengan nama Nur Hayati, alamat Brago. Dan ranking yang pertama diraih oleh Duratun Ainya, putri dari Bapak Nexon, alamat Cukong. Dipersilahkan kepada sang juara lagi untuk menaiki panggung kehormatan. Dan kepada Ustazah Salimah dengan Ustazah Umi Kulsum, dipersilahkan untuk memberikan penghargaan kepada para juara lagi.
iklan. Peggy 1 diraih oleh Duratun Aini, putri dari Bapak Maksor alamat Cukong. Peggy 2 diraih oleh Nurhayati, putri dari Bapak Paidi alamat Beragun. Dan Peggy yang ketiga diraih oleh Maksor, putri dari Bapak Suham alamat Penyaksaku. Terima kasih kepada para ustazah dan para juarawan. Persilahkan kembali ke tempat. Yang terakhir, yang kita sama-sama tunggu, ranking dari kelas 6. Ketiga, diraih oleh Santriwati yang berasal dari Merantu. Putri dari Bapak Sawali dengan nama Mukminah. Ranking 2 diraih oleh putri dari Bapak Abdul Rasyid dengan nama Dwi Nur Wahyuni alamat Berbelu. Dan ranking yang pertama diraih oleh Santriwati yang berasal dari Pojokan dengan Wali Haji Rumsi, yaitu Sri Misi. Dipersilahkan untuk para juarawati menaiki panggung kehormatan. Mentaibah dengan Ustazah Salimah dipersilahkan untuk memberikan penghargaan kepada para santriwati yang berprestasi. Ranking 1 diraih oleh Sri Nisi, putri dari Bapak Haji Rusi, alamat Pojokan. Ranking 2 diraih oleh Dwi Nur Wahyuni, putri dari Bapak Abdul Rasyid, alamat Berbelu. Dan ranking 3 diraih oleh Mukminah, putri dari Bapak Sawali, alamat Merantu.
kepada para ustazah dan para juara dipersilakan kembali ke tempat. Demikian pembacaan ranking dari kelas 1 hingga kelas 6. Apabila ada salah dalam bertutur kata dan dalam penyebutan nama para hadirin, kami mohon maaf sebesar-besarnya.